Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Bu Sepindah Mali jawab salam Kang Kompak ya Bu ya sing semangat jenengan burun jawab salam sepindah angsal kawan doso kebagusan lamun jalab jawab salam ping tigo jenengan angsal satu sekali doso kebagusan bila monggo sepindah malih jawab kanti kompak wong ketanggungan brebes rujak kangkung sambel letrasi assalamualaikum kurang ping siji assalamualaikum ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأوجب علينا تعليم أهلنا دين الإسلام وحثنا على تربيتهم بالصلاة مع الصبر على الدوام Waqala azza wa jalla wa'mur ahlaka bis salati was tobir alaiha Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammadin ibni abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa mawalah ولا حول ولا قوة الا بالله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. يوم خلق السماوات والارض منها اربعه خروم ذلك دين القيم فلا تدلموا فيهن انفسكم وقال تعالى ايضا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur sadaqallahu aladim amma ba'da hadrotal kiram muhtaram para alim para ulama para kiai akhire mandek boten deres Quran jenengan tetep deres Al-Qur'an apa sing diteres faqra'u mata yassara minal Quran jadi Gusti Allah jenengan tetap kudu maos apa-apa sing gampang saking Al-Qur'an, baik surat-surat sing pendek atau ayat-ayat sing terkenal. Gina pembeten minimal Fatihah, Falak, Anas, Al-Ikhlas, ayat kur, kursi. Gina pembeten iki kan surat-surat pendek Fatihah, Falak, Anas, Al-Ikhlas, ayat kursi. Surat-surat sing pendek kula yakin tawang sari surat-surat pendek apal kabeh. Gina pembeten surat gelang kalung, surat gade, surat tanah, surat BPKB, surat STNK, surat karangan, surat Alhamdulillah Pateha, kang gue mate Matehai putra putri njenengan jenengan Bakda sholat maktubah putra putrinya dipatehai Anak wong tua lanang, wong tua wadun, gelem matehai putra putri insyaallah Insya Allah putra putri ini panda dibocah sing salih salih Amin Allahumma Pandati bocah sing sukses dunia akhir akhirat Ari wong tua wadon kok seneng mate hai putra putrine manakala ibune mati bocah bocah niki mesti kelingan Gimana apa balik donga kaken mulane bocah bocah nom saiki pada ngalem ibu penak penak nemen tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku Betapa besar pengorbananmu Kasih sayangmu padaku Oh ibu Belayanmu aku rindu Gemian ibu nih apik Gimana apa mbak nom Bocanom ngalem ibu sing apik Biasa nirakati putra putri ini Ribu Kilo jalan yang kau tempuh lewati rintangan untuk aku anakmu, ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nana. Kebocan nom lanang gemien, bocan nom wadon gemien, ari ngalem ibu pribun, ibu. Kaulah wanita yang mulia derajatmu tiga tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan menyusui mengandung lagi melahirkan lagi menyusui lagi mengandung lagi melahirkan lagi menyusui lagi mengandung melahirkan menyusui sing bisa ibu ib jadi bedanya wong lanang karo wadon wong telu. Hari wong wadon bisa mengandung, melahirkan, menyusui bapak-bapak ora bisa. Wis wong wadon macul bisa, wong wadon ngasa bisa. Tapi pengampun wong lanang kongon meteng ora bisa, mengandung ora bisa, nyosoni ora bisa, ngelahirakan ora bisa Sing bisa ibu ib. Wong lanang tawang sehari pada mengandung paling pendak pitulas Agustus melu karnapalan. Jadi monyal manyil wetengi sini bantal kongkon mengandung temenan boten sakit ibu-ibu bisa menyusui wong lanang tawang sari orang bisa menyusui wis digawe nekat bojone mangkat nih pasar Losari. anaknya masih cilik nangis ngelik ngelik wong lanang tawang sari dadak panik keder akhirnya anak sing cilik disusu namarin bapaknya boro-boro meneng ke bocah malah mutah-mutah si bisa neng pentile bapaknya sini rambut pinggirnya pentil kelek mambu nekat cut Bapaknya ora bisa nyosoni sing, e, sing bisa ibu ibu Apa maning nomor telu melahirkan pangampunten? Ibu-ibu sing bisa ibu-ibu tak bapak-bapak ora bisa paling pol-pole bapak-bapak tawang sari bojone pan lahiran marek cek tekel tangane karo takon nok primen rasane wong pan lahiran. karena wong wadon tawang sari biasa maca Quran ngomongnya penak mm, -hmm, mm -hmm. guyih enak kang mas jawabnya ya guyih enak sebab biasa Mas Al-Qur'an Akhire bongbongan sajen sing ora tau ngaji Quran. Takoni nemen-nemen nok, pripen rasane wong panlairan dadak ora ngeden karo kapok-kapok kapok. Kaya kapok, kapok. ki dadi wadon enak seklenteng larane ketiga rendang. Gara-gara lanang enyong arep duwe kekarepan ora kena dhingkongko. Barang wong wadon Tawangsari tak beli ngomong guyih enak, akhire wong lanang Tawangsari ngan bisa jagung pinggire karo ngomong nok nyung ta wong lanang nok. Paling bisa ngrewangi ngeden ning ya nok ya. sing penting perjuangan panlahirakan putra Kulo sebut asmane Gusti Allah. Bubi dan teka wong wadon Tawangsari mulai. Hmm, wong lanang tawang sari ning pinggir meluan. Hmm. Wong wadon Tawangsari karo ngeden karo nyebut asmane Gusti Allah. Allahu Akbar wong lanang Tawangsari meluan. Allahu Akbar. Wong wadon ngeden metune bayi, lanang ngeden metune tai. Nggih napa mboten? Dados monggo kulolan panjenengan sami sing dadi wong tua tirakat kudu kuat. Tirakat kudu ku gemien anak ulama alim alamah. Ulama niki mujtahid mutlak namine Imam Syafi'i sing dadi panutan wong-wong nahdlatul ulama jeneng apa mboten? Imam Syafi'i niku nami asline Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Muttalib bin Abdimanaf ad di al ab ar rasul sallallahu alaihi wasallam namine imam syafi'i imam syafi'i ini ki ternyata jadi wong alim luar biasa pendapatnya diikuti terbanyak di dunia karena beliau tidak ada lain punya ibu yang alim alamah ibu imam syafi'i alamah Alim ahli Al Quran, apal Al Quran. Sinten namine Fatimah Al Azdiyah. Fatimah Al-Azdiyah bin Abdullah bin Hasan bin Sayyidina Husain bin Ali karramallahu wajhah. Keturunan Sayyidina A. Ali. Enggal deres Quran. Nirakati Imam Syafi'i sing dikandung sampai Imam Syafi'i dikandung yang sosok ibu sing apal Al Quran betah ning jerok kandungan lawase patang tahun. Anak beli wong tawang sari sing meteng sampai patang tahun. Anak Lama nana tanggane geger, kaya tu dudu meteng dudu siapa busungan deh. Aniki ya. ngandung sampai empat tahun. Gal dinten deres Quran. Barang lagi maus ayat. Wa ingkung tum fi raybim mimma nazzalna ala amtina fatu Allah melongo kabe. Ulangi mana? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina faktu Anjuk faktu mandeg ibune mboten buatan sakit merusakkan kek kaya anak sing nahan Saya jen ngara wong wadon tawang sari ngomong lagi balap-balap oh Berarti ketelak boleh gue ta Mboten ketelak nopo-nopo, ujug-ujug nopo, mandeg anjuk ayat niki. Ternyata mandeg ibu nih, Allah panodokna sosok bayi karomai sosok bayi sungunggal dina ori barokah al-qur Imam Syafi tengkandungan umur kawan tahun nerusakan wawasan ibu ini Faktu BISURATIM mimith lihi wa min dunillahi inkuntum Imam Syafi'i tengkandungan sagitmaus maus Al Quran lahir umur pitung tahun apal Al Quran umur sepuluh tahun Imam Syafi'i hafal sepuluh ribu hadis umur sepuluh tahun apal sepuluh ribu hadis kitab Al karya guru pun Imam Malik barang anak dewek umur sepuluh tahun apal sepuluh ribu rupiah adoh nabo adoh adoh nabo adoh sebab wong saiki tirakate wis mulai sungkan apa mila monggo mumpung wulan rajab jenengan istimewa kaken wulan niki kelawan rajin maus Al-Quran Al-Quran wis ora tulisane jenengan orang mandeg tetep kudu maca Quran apa sing diwaca? falak anas patehah al-ikh ya surat-surat terkenal sing dicekel wong NU surat niki mesti manjing ning tahlilan manjing ning istighosah gini apa Tengriki masih senang tahlilan Hari balik tahlilan masih nyangking berkat Alhamdulillah Kue berkat barokah Al-Quran Diaranya sega berkat barokah Al-Quran ibu-ibu tawang sari Hari sing balik tahlilan oleh berkat Berkat dipangan saumah kabeh Anak putu melu mangan Saumah melu berkah Gini apa aja sing lanang oli berkat anjo kuma gue pakan ayam berkat ya bener ayamnya pinter anaknya sing goblok ayam mari pinter ora gelap nembelak ning latar jaluknya ning meja pinggir poci ayam kaken mangan segabrak tenang salengot, ten dadi wong NU kudu temenan soli barokah Quran anjo kuma dipangan sekeluarga barokah kabeh kula mawon ari tahlilan dadi imam balik nyangking berkat maklum ngimami dadi kadang berkat era darawah kula nggawa sampe miring-miring antep nemen. Istri kula sing kaduan pe sampai semora kanti pengen nampani barang tampani dibuka ya Allah kang meski berkat ruwah nemen sing bener nok nggih isine telu ndoge mas isin bener kula ngileng wong ndog bebek siji kae nggih ndoge brekat siji ndoge sing nyangking loro. Bulen ndoge sing nyangking melu diitung. Sanggen senenge karo brak Jualan panjenengan sami rajin maos Al-Quran Ibu nenderes Quran, bapak nenderes Quran, putra putrinya ahli Al Quran. Amin Allahumma. Besok pan balik males, jenengane naudzubillah. Mana kalan dua anak kok bisa maca Al Quran? Maka wong tua sing lagi disiksa, mandek siksane gara gara anak bisa maca Al Quran. Satu ketika pernah wonten kejadian tentang kitab An Nawadir. Nabi Isa alaihi salam sawuk melampah, barang lagi melampah, weruh anak kuburan lagi digebuki malaikat isine wong lanang lagi dipentungi malaikat Nabi Isa lanjut nekani hajat balik maning marani kuburan mau kaget kuburan sing mau lagi disiksa barang Nabi Isa balik maning metu cahaya padang nemen tembus sampai langit pitu akhirnya Nabi Isa bingung ke, kuburan mau lagi disiksa isine Ganing saiki malah metu cahaya padang nemen sampai langit pitu. Ternyata bingungnya Nabi Isa. Allah paling wahyu marang Nabi Isa. Ya Isa innahu kana fid dunya asiyan wa qattara kawalan dhaghiran fasalamathu ummuhu ilal maktabi falakinahu falaqinahul muallimu bismillahir rahmanir rahim fastahitu an uaddibahu wa waladuhu yadhkuru ismi Wahai nabi isa kaya wong sing mau sampean weruh wong mau lagi disiksa wong mau gemiyan lagi urip ning alam dunia ahli maksiat marang gusti Allah. Tapi wong sing ahli maksiat mau ternyata mati ninggal anak lanang siji sing masih urip di alam dunia. Anak lanang cilik mau digawak dening istrine nuju ilal maktabi. Apa sih maktab pondok pesantren? Apa sih maktab madrasah? Apa sih maktab majelis taklim? Barang digawak pondok pesantren ning madrasah ning majelis taklim. Bocah lanang cilik mau sing bapaknya lagi disiksa diwulang dening kiai falakinahu al muallimu kiai ini mulang nopo marang bocah lanang cilik mau Bismillahirrahmanirrahim bocah lanang cilik mau melumoni persis kayak kiai kaya ini nyontoni Bismillahirrahmanirrahim Seketika niku Allah dawuh karo malaikat sing lagi mentungi bapaknya ning ni alam kubur. Wahai malaikatku, hentikan siksanya terhadap orang tua itu. Aku malu menyiksa orang tua yang anaknya sedang menyebut namaku Bismillahirrahmanir. Dua anak bisa maca Bismillah. Wong tuannya selamat saking siksa kubur. Apa maning anaknya wong tawang sari ngaji ning ulama ning kiai orang cuman apal bismillah apal bis pirang-pirang bis Insya Allah selamat alam kubur ya. Amin Allahumma ngaji kur mangga. Sebab wong hari gelem ngaji Quran selamat wong mau ora bakal disiksa dening di Gusti Allah. Keranten syafaatul Quran qabla nuzulil adab. Syafaate Quran sadurunge turunnya siksa. Gina apa mboten? Gina apa mboten? Mulane wulan Rajab niki ibune bapane monggo selain rajin deres Quran, jenengan rajin maca surat Al-Ikhlas. Surat Nova bu? Bu ngantuk, aja ngantuk ya bu ya. Wong wadon ayune sepirari ngantuk teka ayune ilang separo. Pan mangkat ngaji ayu nemen kayak bidadari. Tapi barang ngaji ngantuk di sawang persis kayak bidayuni. Mulane ngajangan, aja ngantuk. Mau surat al ikhlas. Ping pinten ulan rajab niki diwaca surat al ikhlas ping rolas. Sebab napa sih kenapa kudu al ikhlas? Al ikhlas niki surat sing istimewa. Ari Allah nyiptakaken watu sing watu kuwi jare wong-wong kejawen ya kramat. Nggih napa mboten? Arane watu merah delima. Watu niki lamun danjingna ning gelas siji, maka gelas sebelah kiri melu abang. Gelas sebelah kanan lima melu abang. Artinya cahayanya mendali kanan, mendalima Ki kiri arane watu merah dal lima Allah nyitakakan surat delima luar biasa manfaatnya Napa ulhu allahu ahad allahu somad lam yalid walam yulad walam lahu kufuan ahad dale ana lima diwaca mendal ping lima surat delima arane kulhu allahu a ah. alias surat al-ikhlas diwaca Ping bira wulan rajab, bingrolas bingrol sebab gemien anak wang wadon teng baitul Maqdis ahli ibadah hari manjing wulan rajab wang wadon niki mesti maca surat al ikhlas bingrolas unggal manjing wulan rajab dalam rangka muliaka wulan singwis dimuliakna deneng gusti Allah eh ternyata barang pansehdo wasiat karo anak kecong baka mama mati, baka nyong mati baka ibu mati, baka emak mati, tulung kau dinggoni kafan sing bosok, kafan sing bosok, aja dinggoni kafan sing anyar. Kira-kira wong wadon beriki, ibu ibu beriki dong mati pengennya kapane bosok apa anyar? Anyar, jari kulo suka bosok, si bisa neng malaikat orang si datakon, eh kita mayit bosok iya orang si datakon. Jangan jawab anyar ya berarti siap takoni malaikat. Tapi insya Allah wong tawang sari bisa jawab. Amin Allahumma. barang ibue mati ternyata napo dinggoni lawon sing anyar anake nganggoni buune lawan anyar tujuan Riyaaanlinnas pamer karo menungsa, sing pada takziah. zih padahal buune wiswasiat eh barang dikubur prakati dikubur ndalu-ndalu buune ngimpeni marang bocah lanang mau marang anaknya mau em mau ora ridho Emma wis wasiat marang sirah kongkon nganggoni emak lawan sing bosok Tapi bisa nih barang mamati mati nganggoni lawan sing anyar. Emak ora ridho jengkel karo sirah Akhirnya anaknya dalun-dalun dadak tangi nggawa pacul nggawa lawon bosok marani kuburan emak Kuburan emak nih dikeduk Begitu dikeduk dibuka ke tebe Begitu dibuka ke tebe Jasad ibunya pun buatan wonten Akhirnya pemuda ini nangis ning jero kuburan ibune dalam rangka getun. Barang lagi nangis, lagi dadi-dadinya nangis. Ada suara laka jongkote. Oh, ntut, dudu. Oh, Ngerti ini suara laka jongkote, ntut. Suara laka jongkote ini nasihat apik. Biasanya sehingga malaikat. Ini apa, pembahasan? Laka jongkote. Suaranya ngitin, ya bunayak. Amma alimta anna man addama syahrona rojaba Lam yatruk fi qabrihi faridan wahidan Wahai pemuda Wahai anak lanang silik insun Sampai ngerti beli keadaan wong sing gelem muliakaken wulane Gusti Allah yani kuwulan Rajab antawisi pun gelem maca surat Al Ikhlas sadinane ping rolas lam yatruk fi qabrihi faridan wahidan maka wong mau ora bakal ditinggal dewekan ning jero alam kubur kecuali jasad dia diangkat diistimewakna dening Gusti karena wong mau wis ngistimewakaken wulane Gusti Kanjeng Rasul dawuh Ikra'u al-Qur'ana fa inna ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Jare Kanjeng Nabi mau soal Qur'an sebab Allah orang bakal nyiksa marang wong sing atine gawa al-Qur'an. Bulan Rajab rajin deres Al-Qur'an sebab Qur'an sifaul lima fis sudur. Qur'an obateng ati ati gina selain rajin maca Quran wulan rajab mangga ibune bapane rajin maca solaw, solaw, solawat diwaca bu Pak, maca solaw, solawat wong lanang tawang sari balik sing sawah istrinya nyambut dengar pelawang nyambutnya penak kayak nyambutnya cikal bakal banser saiki gina pembedan Ban niku barisan ansor serba guna. Niki cikal bakale sahabat Ansor sing nyambut Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu lanjut nih Madinah disambut sahabat ansur. Nyambutne nganggo napa? Tola al-Badru alai alaina. Jenapa mboten? Ibune pada jenengan duwe pimpinan sinten lanangan jenengan? mumpung wulan rajab sing lanang balik sing sawah sambut nganggone tolaan tolaan al banduru alaina min saniyatil wada wancan basyukuru alaina mada'a lillahi sing lanang datak ngelus dada wajah kelopot kecepot gawane pacul nganggone topi cetok disambut istrine sing balik rajaban saking musola sabilun najah nganggone tolaal ngelus dada ya Allah bojone nyong barang gelem mangkat rajaban nyong balik sing sawah wajah kelopot kecepot jare tolaal badru alaina sing artine telah nampak bulan purnama di hadapan kita masa anak bulan purnama nongole sing galeng nggih napa tapi mboten napa-napa nyambut pemimpin niku memang sunnah kemien kanjeng rasul lagi jagong karo suku aus lagi jagong karo suku aus teka pimpinan suku aus namine Sa'ad bin Mu'ad begitu Sa'ad bin Mu'ad teka anak buahnya ini wong wong suku aus sing ada di pinggir kanjeng nabi diperintah di kanjeng nabi kumu ila sayyidikum sampean pada ngadeg hormati pimpinanmu mudugi ngormati pimpinan ngadeg jenapa mbeden mulanya wong lanang, eh wong wadon ngormati sing lanang ngadeg ngarep lawang tola al badru alai pantes jawis tua tua wulan rajab nyambut sing lanang ngonggrongan hello 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 oh sing lanangnya balik sing sawah wis tua hello hello baik pacul keprukna nih ngendase apa ya sambut ngoten gini apa mbeten sambut nganggo tola al sing lanang anjuk langsung tawani kang mas bilin jenengan ngelih Niki wonten sekol, niki wonten sop, niki wonten mangkok. Monggo jenengan jicipi niki ngangge sendhok. Bilih jenengan kersa dahar langsung mawon dahar. Bilih jenengan boten kersa dahar, jenengan monggo ngleleng, kula siap mejeti. Nggih napa mboten? Bulan rajab. Rajab. Wong lanang tawangsari ya milih mejeti, no pada kula padha pegel boyoke mbethut tas macul setengah bahu. Pejeti bae lanoklah. sing lanang gleleng wong wadon tawangsari cek nyekel wentis sing lanang iki napa mboten karo nyekel wentis macane selawat sing alus karo dipejeti karo ya hambi balqon bi ya khairon baro Ya lil bil haqqi rasulal hidayah ya habibal qalbi

ya Rasulullah, ya Habibullah yaumal wiladah, kalbidaya, lilhidayah <tuh> <tuh> lanangnya turu ngor riwis turu ngor, wong wadun, gagian dongakakan ya Allah, barokah solawat marang kekasih panjenengan Nabi Muhammad tanggulan wulan Rajab niki sing jaler kulo saged tilem kanthi lali mugi-mugi tangi saking tilem niki diparingi awak ingkang sehat wal -a. niki sing leres aja mejeti sing lanang sing lanang turu kok pejeti nemen-nemen sampun ngoten dongakaken sebab di balik suami yang hebat ada istri yang kuat dalam urusan mendoakan gina pembetan putra putri jenengan hebat ibu gelem lanang yang jenengan hebat jenengan wong wadon gelem dongakaken gina pembedaan wong wadon tiang negara Gimana pembedaan almar atau imadul bilad in saluhat saluhat wa in fasadat fasadat al tiang negara orang cuma tiang sing lanang orang cuma tiang putra putri ne. tapi wong wadon tiang negara Manakala gelem solawat karo masjid sing lanang, insyaallah wong lanang tawang sari nurut-nurut Karena bojo sing kaya iki. Yen napa Tangi turu langsung jenggelek nok tata-tata. Pan mendi mangkat pasar Losari. primensi nyong seneng dua bojo wulan Rajab gelem masjid karo solawat Tak tokokna gelang kalung sagede bor golek polisi. Yen iki napa mboten? Masjidine ya alus endah keturun. Ojo masjid sing lanang boro-boro alus karo masjid karo solat Allah, salam Allah. Halah toha, rasulillah. Sing lanang ora merem-merem oh, Nyawang bojone ya Allah, bojone nyung telake mbak nemen ya. denganin dua anak pitu kupingnya kopokan kabeh. Jebule nyung milih bojo telake ambak kono. sambun waten, shalawate sing al alus. Sebab bulan Rajab niki manakalan jenengan rajin maca solawat makan jenengan kelakon ngombek telaga Rajab. Yine, apa -apa, sing pernah kanjeng Nabi sumerep manakala mi'raj munggah kanjeng Nabi sumerep teng surga ana bengawan arane bengawan raj, raja mani ngungkuli madu putih ngungkuli susu adem ngungkuli salju takon kanjeng Nabi marang malaikat Jibril ke bengawan kanggo siapa jare malaikat Jibril leman sholla alaika fi rojaba ke bengawan kanggo wong sing gelem maca solawat marang panjenengan Nabi Muhammad tang wulan raja bagjane karong goreng tempe karong goreng tempe tempene ne sangu anak yang jenengan mangkat sekolah mangkat madrasah tempe digoreng nganggo solawat tempe barokah Sing mangan anak yang jenengan pan sekolah, anak yang jenengan cerdas cerdas pinter pinter, sebab mangan barang sing barok barokah. Aja pan goreng tempe maido tempe rawi suwis, pan digoreng tempe nya tempe. zaman saiki apa-apa serbalarang tempe telungewu karo upi lenyong gede, upi lenyong kiyari upi lesa tempe, upile lesa tempe, cungu resa mendiku ngin apa mbeden? kongkone mbeden ngaten karo goreng tempe mbu apa karo solawat rabbi fangfa nabi wahdinal husna bi hurmatihim Rabbi fangfa nabi barkatihim Wahdinal husna bi khurmatihim Wa amit nafi Wa mu'afatim minal fitani Ya Rasulullah Ya Ya Rafi'asa Ya Rasul Allah Ya Rafia Sa Mahant fantai yaji Ya Uhailal Judi Wal Karam Odisi oh, Jampiragi Jampira jam 10 jam koslet di gawang aji kuwe jam 10 jam rolas kurang 20 menit terus. terus 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 ya terus aja ngosok terus lanjut Bu lanjut biasa ibu narening sur lanang indur, ya lanjut lanang etheo ya lanjut Kalau ngaji teng pun mawon waktu HP, walaupun bunten bunten sakit tepat waktu dugi meriki karena kulo kondisi kesehatan. Nembe mawon dugi jam kali kulo, jam kali kulo tu lanjut malik kulo, jam kali maksudnya niku ku pragat ngaos as engine kulo teng tegal bak duhur kulo lanjut teng cilacap tu wau jam bolu kulo nembe tu awak ora karuan. Di Ustaz Asarin nelpon kulo betul purun kulo disit kulo tak disit ora karuan sangat, kulo lemes sangat. Akhirnya kulo tilam, kulo nembe sakit pangkat mereka, alhamdulillah. Gina pembetin, walaupun ya anjuk mau tengah sewelas, luwi titik ya orang apa ya bu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab kulo ngaji gak wah zaman saya jaman Gina, pang -pang, ini zaman HP. Gina pembetin, HP anak jam, jadi bisa ngerti ke jam bira. Oh jam rolas kurang rong puluh menit, sebab zaman HP. Tapi pangampunten -pang, zaman HP aja sampai ngalah nang jenengan nyekel tasbih. Wah ya sani kita, tetep jenengan kudu nyekel tasbih, maca sok. Hari kanda zaman HP, wis zaman yang wis modern ya zaman HP, uang melarat nyekel HP, uang sugi nyekel HP, anaknya tukang becak HP ne pitu, sing loro bodol, sing lima koslet, tukang rujak ulek tangan uleg, tangan ngulek tangan kibe ceklan HP nelpon anaknya sing ana ning Taipe, tangan tangan ngulek tangan kibe nelpon anaknya sing ana ning Thailand, tangan tangan ngulek tangan kibe ceklan HP nelpon anaknya sing ana Taiwan, tangan tangan ngulek tangan kibe ceklan HP nelpon anaknya sing ana ning tai. Lakar penjendengan taya apalah. Mulaneng nasi dari hari nyinggung penak. Hidup di abad modern, bekerja berat dan ringan. Dibantu alat modern, sampailah kaki dan tangan menggali dengan bulldozer, menghitung dengan komputer tenaga manusia diganti robot dan mesin gemian macul sakit cukup nganggo bulldozer gemian surat menyurat sakit cukup SMS Pulau badai ngaji mriki laka panitia sing mana sih jijia laka cukup SM tuli ngamuk boten Kulo tak bohong ngubungi kulo cukup hubungi lewat telepon, jemput lewat telepon. Anjuk lo kasih laka pengajian, ya jalan-jalan ke dertem. Gino pembetan, kulo tak gampang prinsip kulo ya siru walatu asiru. Gawe gampang panitia aja gawe angel, sebab panitia sampun paring fasilitas marang kulo sakit ngamalakan ilmu agama saking pondok pesantren Lirboyo kediri Jawa Timur. Alhamdulillah lillah niku dadi hubungi lo, hubungi lewat telepon jemput lewat tel jaman hap balik nyekel HP palurah nyekel sing parae maning jaman saiki wong luru suket ning sawah luruwe suket ning sawah gawane HP panggung hubungi wedhusen dia nyaluk suket keteki apa langalang kaya ku Ngene apa mboten? Mulane pangampunten ibune rajin maca so. Aja gara-gara HP akhirnya sungkan maca solawat. Dundang sing lanang ya raya rambuh. Sing lanang awak pada pegel. Ning kamar dehem. ahem, Bojone kue ceklan HP. Be HP di Be pada kecengklak. Ndian kue HP ya. Sing lanang dehem maning. Ehem. Raya rambuh maning. ahem, Sampai ping telur raya rambuh. Kala-kala sing lanang jukut HP. Bojone sing lagi ceklan HP di SMS. Rika dongnya kupingnya kopoken. Nyong dehem ping telur kabli marek-marek. Budeg gara-gara HP. Tapi saya jan mangi ngro wong wadon tawangsari cekelan HP mbuk apa ora ucul sing lanang dehem sepisan <coughs> langsung marah karo mes mesep sing lanang tawang sari seneng duwe bojo ceklan HP gelem maca solawat dehemi sepisan karo mesem komentare penak lenggang ke kiri lenggang ke kanan langkahkan kaki sedikit goyang la 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 wong wadon tawang sari dialem jerem lakune lenggang ke kiri lenggang ke kan dadak langsung action karo sing lanang kedep mata sing lanang ngarti kedep mata tanda jin sejen liyane wong tawang sari, bojone kedep mata iu, 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 malah takon rika donge cacingen goning kedepe kerep temen iki liyane tawangsar Lanang tawang sari bojone kedep mata komentarnya nambah jadi mata melirik senyum sertakan oh gaya antik khas ketimuran berdendang yalel tak ketinggalan lagu dan syair terperadukan berdendang yalel tak, ya tak ketinggalan lagu dan syair terperadukan Aduhai asik mempesonakan lanang wadun wong tawang Sari ketemu ning jero kamar. <tik> ning kamar. <hum -hum -hum -hum. tik> Pejat-pejat. Alhamdulillah. Rajin maca selawat. Ana <tik> ulama alim alamah namine Imam An-Naisaburi. Beliau ndawuhaken lama khalaqallahu al-arsa idtaraba. Fakataballahu alaihi isma Muhammadin sakana. Ketika Allah awal menciptakan makhluk terbesarnya, yaitu Ares, gede ngungkuli bumi lapis pitu ngungkuli langit lapis pitu awal diciptakan ares goncang begitu ares goncang fakata Allah alaihi isma muhammadin Allah nulis sadure ares nama muhammad ares dadi anteng Arus ah, sing gede ngungkuli bumi ngungkuli langit jadi anteng ditulis nama Muhammad apa maning ati kulolan panjenengan sami sing mung sak tangan dianjingi kalimat sallallahu ala Muhammad mesti anteng gina pembetin gina pembetin mulanya emang gak rajin maca so dua anak lima sanda satu anak lima lima ngat tus. Gosing sing lanang satu, Gonjenengan, jenengan satu, sadina solawat ping pitung atus. Anak wong wadon kok gelem nirangkati keluarga nih sak sing lanang sak anak ke kelawan solawat putra putrinya alim alim pinter pinter. Kiai Haji Abdurrahman Wahid dikenal Gus Dur jadi presiden RI keempat menjadi juru perdamaian dunia menjadi guru bangsa untuk Indonesia. Beliau ternyata jadi orang hebat karena dua ibu namanya ibunya Isolika binti Kiai Haji Bisri Sansuri termasuk salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Semenjak suaminya meninggal, Kiai Haji Wahid Hasim dalam kecelakaan bersama Gus Nyai Hajah Salihah ngopeni putra putrinya sing masih cilik, termasuk Gus termasuk Gus nganggone solawat saat dinaping sewu. Saat dinaping sewu, bagjana karo napeni beras, buangi elas, karo maca ala Muhammad. Ping sewu, putra putrinya dari wong sing luar biasa Gini, apa mbak Bila mila jenengan pada mumpung wulan rajab maca solawat ganjarannya ditikel-tikel akan sebab niki wulan sarofu zaman muliane waktu nyebabakan ganjaran dikali lipatkan deneng gusti Allah maca solawat sallallahu ala muham ping birah. ping sewu Ulan yang dah oli ping sewu, solawat paling pendek, solawat rahmat atau nama lain solawat jibril Ucap pengen oli sewu, bengi narik tas pen, beli telung puluh, macane solawat, naria, apik tak apik. Oli telung puluh, macane solawat naria kan dah bener menolong. Mas solin kamilan tuan salim salaman tama nala si tidak ngantuk ke tok tas be tiba. Tas be kalunyu temen kaya welut, tutu tas be kaya welut, mata nengan. Wong hari mata nengan tuk aja maning tas be tiba orang rasa iler tiba biorak kerasa. Ulane jare wong ketanggungan gedang kluthuk mateng sa cengkeh wong sing ngantuk mangap karo ngeceh gedang kluthuk dipangan uler wong sing ngantuk mangap karo ngiler rajin maca selawat bongbongan anteng atine temenan ketemu sedulur mesem rajin maca sok duwe duit ora duwe-duwit mes Para jaban kudu bombongan sebab rajin maja, so. Sing lanang biasane duit belanja 50.000, sing lanang ora duwe duit nenduit belanja 20.000, wong wadon tawangsari tampani karo mesem. Wong lanang tawangsarine kaget, Wajib bojone nyong, barang wis mangkat rajaban ning musala sabilun najah, nyong nenduit 30.000 kanggo belanja." Kan nampane karo mesem. Ibune jawab sing penak, "Mas, jangankan 20.000" bukan sampean mau esok orang duit duit gue belanja, kulo dinein duit belanja sepuluh ribu, kulo tetep mesem sing bener enggih, bukan sampean orang duit duit se dina rong dina telung dina sampai seminggu kulo orang dinein duit belanja, kulo tetep mesem sing bener enggih, si bisa neng nganggur beli susah masak laka duit, selonjar nih ngarep kepenak, gina pembeden, mau oh, coba biasa sakot, sakit nainnya rong puluh, nampani tan nampani tapi karo nampani karo loyong karo cepat cepat jengat jengat cepat cepat jengat jengat keramik nyoplo kabe. Jenengan nari rajin maca solawat bekas maring ati sebab solawat niku fa inna taksiful humum wal humum wal kurobu solawat ngilangakan kesedihan solawat ngilangakan keprihatinan solawat ngilangakan kesusahan berkahlah kesusah rajin maca so solawat kalau mau nari lagi suker pikiran pusing pirang-pirang istirahat kurang Istri kula ndadak marek karo mesem karo marak karo mesem karo, karo, karo ngremet tangane kula. Ibu-ibu sokan remet-remetan, Bu. Kaning he Ana wong wadon weruh sing lanang suker gelem marek ngremet tangane sing lanang. Jare Kanjeng Nabi tasaqqata dunubuhuma min khilali asabihihma. Amrul dosane wong lanang wadon mau saking sela selane jentik sing kanggo remet-remetan krungu, Bu. Krungu. Lah kok balik ngaji remed remetan ya, Bu ya. Amrul dosane Kulo lagi suker istri kulo dadak marek karo mesem karo ngremet tangane kulo ngibur kulo penak nemen Habaitaku intaha umri win nadam sagil fi bundak Widlanda ayam tuhul umri wis salwa abad teman dudak hampai tak hampai tak habai tak kuin taha umri kulonnya durung merang durung mesem mesem merengut Istri kula ngremet nambah kenceng lendhut nganggo salawat penak nemen Nah <tik> nu jira num bi dal harami haramil ihsani wal hasani نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا به من حوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك Ya rofi ansa ni wadaroji atfata yaci ratal alami ya ughailal juti wal karami kulo sing maune suker ndadek kulo sukre ilang dihibur dening istri kulo karo mesem macane shalawat model saiki lirik lagu india tumhiho ndadak ngateg kul sukere ilang Ku seneng shalawat kulu seneng lagu India ndook kulu lagu Indiane metu Ham tere bin namborehenahi sang kente terebina kiawan ju demme H tere bin namborehenahi sang kente terebina kiawan tunjin sinjunda garoh jainggen tuhan kondensi higo jainggi juda kekutum higo abetum higo zindagi abetum higo canan bi meradar debi Maria sungki ambetung iku. Estri kula ditembangi India ndadak bli kuat kula dirangkul kenceng menceg. Karo ngrangkul kula kupingi diwisiki ki suarane persis kaya sahurkan. Alhamdulillah, keleresan kula lumayan bahasa India rada apel ki banyu putih ya bahasa Indiane lakateh kaya kula. banyu putih ya laka lakateh. Alhamdulillah laka tukaran rajin maca so. Lan rajab rajin maca Quran Antawisipun surat al-ikhlas ping rolas Ugi ditambah rajin maca solawat ping pinten ping, ping sewu Sebab wong sing gelem maca solawat ping sewu Jari kanjeng Nabi man sholla fi kulli yaumin alfa marroh Lam yamut hatta yaro ada minal jannah Sapa ni wong sing gelem maca solawat marang aku kanjeng Nabi maka wong mau bira solawate ping sewu maka wong mau adong badai mati bade ditodok nadisit calon tempat surga sing ditempati akhirnya wong sing ahli maca solawat ping sewu pan mati matam leleng kami tenggengen ruh lepas ora kerasa mati ne mesem karena nyawang surga solawat ping sewu siap nopo siap amin Allahumma nomor kali kunci sukses dunia akhirat wa akomus sholah rajin sholat limang waktu sebab limang waktu perjuangan sing luar biasa maunya seket barang kanjeng nabi ketemu karo nabi ibrahim kanjeng nabi ibrahim meneng mawon sebab nabi ibrahim makomnya khalil kekasih krungu kongkon seket ya wis dilakoni barang ketemu karo nabi musa yang makomnya mukallamah makomnya dialog karo gusti Allah malah perintah marang kanjeng Nabi kongkon balik mani Nabi Musa ketemu karo kanjeng Nabi langsung takon ma faradallahu alaika wa ala ummatika wahai Nabi Muhammad Allah mardukna apa marang sampian karo umatnya sampian kanjeng Nabi jawab faradallahu alaika wa ala ummati khamsina sholah Allah mardukakan maring aku karo umatku sekat waktu akhirnya jari Nabi Musa nopo langsung irji ya Muhammad ila rabbik fa inna ummataka la tatiku dalik balik maning marang pangeran mu fasalhu at-tahfif jaluk dikurangi fa inna ummataka dalik sebab umatmu ora bakal mampu nglakoni salat seket waktu madhep karo Gusti Allah sujud jaluk dikurangi akhirnya benar ketemu maning karo Nabi Musa ma fa'alallahu bika apa sing Allah lakoni marang panjenengan jare Kanjeng Nabi khatta anni khamsan Allah ngurangi lima apa jare Nabi Musa kongkon langsung ya Muhammad irji ila rabbik fas'alhu at-takhfif fa inna ta tatiku dalik balik maning marang pangeranmu jaluk kurangi sebab umatmu ora bakal mam bolak balik sampai kari lima barang wis kari lima tetap Nabi Musa sanjang irji ila rabbik fas'alhu at-takhfif Fa inna ummataka la dalik Wahai Muhammad Balik maning Jaluk maning dikurangi Kon umat ora bakal mampu Kanjeng Nabi duwe akhlak Isin Is wis kari lima lo kan pandi jaluk maning Walaupun lamun kanjeng Nabi jaluk maning Wala saufa yu'ti karabbuka fatardo Allah pan ridho nai nopo manon Nopo wawon karo kanjeng Nabi Muhammad Sampai kanjeng Nabi ni Lamun nganyang dinain maning tapi karena kanjeng nabi dua akhlak lima bayi suara Papa tapi benar omongannya nabi Musa nyata zaman saya kimi sholat pirang-pirang masjid pirang-pirang raja penunggal tahun tapi pangampun dan ya Allah di kanak-kanak duduk ini duduk di kanak-kanak waya subuh kebangetan sing dan kue sing komat kue imame kue makmume kue toksi jila Maning dan subuh ngantuk-ngantuk as sholatu khairum minan naum sing tua-tua buru-buru jenggelek tangi eh malaman mancal sarung jawabe penak sholat kanggoboca boca sing masih enam Muadzin yang maning bukan sing nom gelem teka ansolatu khairum minan naum sing nom ora gelem kalah nyikep bantal guling kenceng nemen karon jawab sholat kanggo wong tua tua sing pernah ngeranapi enam bener beduk masjidnya ditabuh mau ne bleg bleg bleg, bleg. ke kue wong kana tutu wong tawang sar nyong rawani moyoki wong tawang sari bukan ban mobil di kempesi wong tawang sari jarene primen dung keripit ah hai tulang bawang walau tak punya duit aku tetap sembayang tawang sari dilawan amin Allahumma limang waktu dijaga sholatnya jamaah Moga-moga wangsul saking raja paniki pada mbak to manfaat mulai sukiki bu mulai insya insyaallah musola sabilun najah subuh kebek duhur kab asar kem, maghrib kem, isak kem, apa sing kebak 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 amin Allahumma. Sebab solat dari solat pertama menuju solat kedua kafaroh, anak pang lebur dosa. Tetapi jenengan mana kali limang waktu dicekel kanti temenan, makan jenengan ambrol dosa nih kelawan solat menikong. Gimana pembetan? Bila mangga, kulolan panjenengan sami solat jamaah sebab wong ngari gelem sholat jamaah pan oli telung fadilah siji sholahud duriyah keturunannya sholih sholihah wong ngari gelem sholat jamaah pan oli fadilah nomor loro nopo al intihad fitoah wal ibadah semangat taat semangat ibadah nyembah marang gusti Allah wong ngari seneng sholat jamaah pan oli fadilah nomor telu apa wuz'atur rizki rizkinya melimpah ruah wong wong sing rasa durung bisa khusus sholatnya eh? mangkat jamaah sebab sholat jamaah meskipun durung bisa khusuk jamaah yang ditampi sholat yang ditampi dengan gusti Allah aja durung khusus, sembayangnya di rumah wajah lagi ulan puasa Allah akbar nambah takbir sembayangnya di kamar bujuan yang goreng bandeng dokon meja pinggir sing lanang sembayang pragat maca pateha anak kucing munggah mangan bandeng kenyong lamun meneng baik bandengnya pragat dipangan kucing dia Akhirnya macanya surat Al Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu akad Allahu shomad. Kucing loncat bandeng selam. Bojone sing dapur takon mas. Kayong mikian. ana wong Gusa kucing sampeyan iya. Kapan lagi sholat ngiras ngirus. Sembayang iya, Gusa kucing i. Sembayangnya pragat, bandengnya selamat, kucingnya ming. Kenamine sembayang orang oh, Padahal kulolan panjenengan sami sing durung bisa khusuk kongkon jamaah. Sing wis khusus, ya tetap jamaah. Sebab jamaah nikit bener-bener perkara sing baik sangat ganjarannya gede sangat. Malah malah lamun ditodok akan ganjaran sholat jamaah. Wong sing adwe teng pun di mawon rela bagjane merangkang marani masjid demi luruh padilah pahala jamaah. apa pembedaan. Bila monggo, panjenengan sami pangkat sholat jamaah, meskipun turun bisa khusyuk, sholat jamaah ditambi sholat dengan Gusti. Singawit awal Kanjeng Nabi oleh perintah sholat limang waktu: Kanjeng Nabi ngelampai sampai saya nganggone jamaah, ora pernah sembahyang, dewekan, ora pernah. Ginabamben, ngulane jenengan monggo, selaku umat deh, dipada musolane bagus pada mangkat jamaah. pembetan Insyaallah sak sambune Isra Mi'raj niki pada kiyang pangkat jamaah. Amin ya robbal syukur-syukur kelawan sering pangkat jamaah, sering pangkat jamaah akhir saged salat sing Aminallahumma. Solat ja khusu. Amin Allahumma. Wong are salat khusu jare Al-Qur'an pripun? Qad <ratings> aflahal <invece> hum khasiun. Wallahu aalam bi muradi qad faidah litahqiq Jari guru kula sing ngiren kula ngaos teng pondok pesantren Lirboyo. Qad faidah litahqiq. Artosipun napa? Untung temen. Bejok kumayangan, untung pisan. Sinten wong-wong mukmin sing sembayange khusyu madhep marang Gusti Allah Jadi mangga sing durung bisa khusu Salat jamaah Syukur-syukur tetap khusu Tetap jamaah Orang pernah ninggal jamaah Sebab jamaah subuh Jamaah isya Niki luar biasa Sampai kanjeng Nabi Dawuh Man sallal isya fi jamaatin Faka anna maqoma nisfal lail Wa man sallal subha fi jamaatin Faka anna ma kullahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sapa ne wong sing gelem salat jamaah isya Maka wong mau kaya-kaya yang -kaya tahajud atau qiyamul lail separuh malam. sapane ne wong sing gelem jamaah salat subuh, maka kaya-kaya wong mau nglakoni qiyamul lail seluruh malam. Mulane monggo kula lan sami jaga salat limang waktu, limang waktu dijaga sing temenan niate sing mantep nggin apa Usolina diwaca sadirunge takbir usolli fardul maghribi tala tarokaan timus takbilal qiblat dadaan makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar Tangan diangkat hadwa Raf'ul yadain hadwa mangkibaihi wa soma khatil udni Ngangkat tangan loro lempengi pundak loro manceri bolongan kuping Telapak tangannya dihadapkan di arah kiblat Jentikir ada jembar aja ke amban secuil bayan jembari Talpak tangan madep ning arah kiblat Allah, cangkemoni Allah. Ati ngucap usolli fardhol maghribi tala taroka anti mustaqbilal kiblat ya daan makmuman lillahi taala. Niat ning ati maca usolli ning ati hukume wajib. Maca usolli sadurunge takbir ijma hukume sunnah tujuannya nopo endang kong ucap naning atine gampang mulane usoli sa durunge takbir diwaca sing temenan aja mentang-mentang pengantin anyar usoline onggrongan usoli fardul maghribi tala taro kaati mustaqbilal kiblati adaan makmuman karo sing lanang isun sing arane jono sing gantengnya laka laka kaya arjuna kumisen jadat segalanya telpon Allahu Akbar sembahyang gawang-gawang si jono Padahal wong sholat orang kenanggawan namanya menungsa Kecuali loro menungsa mulia Sinten siji Muhammad Loro Ibrahim Jono aja melu-melu Gini apa mbak Dan? Niki sing mantep Allahu Akbar Wad'ul yaden Fauqa surrati tahta sadri didokon tangane tangan kiwe ning sar, tangan tangan tengen ning dhuwur sak duure wudel sak sore dada mailan ilal yasar rada miringiwe sedikit. bisa neng kongkon mi, miringiwe sedikit? setitik ning fathal mu'in diterangakan li annal kolba fihi, karena ati ana ning kene miring secuil aja kenemenan secuil baik sementen orang miring orang apa-apa penting sak duure wudel sak sore dada sebab niki cara sholat ala madhab imam sa Syafi'i. alias Nahdlatul Ulama. Lah kaya gani ana wong sembahyang Allahu Akbar ning dada madhab lain. Allahu Akbar ora tak ora sedakep madhab lain. Allahu Akbar ning wudel madhab lain. Ana maning Allahu Akbar sadure dada ceng. Kowe jelas aliran sejen kue, Si aliran apa? Aliran sesak napas. Mulane dokone sadure dada mbuh. Yen apa mboten? Jenengan sadure wudel sak sore dadah. Aja wong lanang takbir repati kiyeng Allahu Akbar. Tangane dokon sore wudel. Sore wudel gatul kukur-kukur. Bubar kukur-kukur sore wudel. Ngenapa mboten ditatah Allahu Akbar sadure wudel sak sore dadah. Niki salat nganggo sunnah salat hari nganggo sunnah nganggo akhlak. Wong ari salate nganggo akhlak mlebu surga, ning surga ketemu karo Gusti Allah. Imam Abdul Wahab Asy'ari nerangakan al abdu yasilu bi ibadatihi ilal jannah wala yasilu ila hadratillahi taala illa bil adab fil ibadah. Seorang hamba dengan ibadahnya akan bisa ke surga, tapi di surga tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam beribadah dia selalu menggunakan akhlaknya. Faman lam al-adab fa an rabbih ta'ala. Barang siapa yang tidak menjaga akhlak, tidak menjaga adab dalam beribadah, maka dia terhalang di surga untuk bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat sing bagus. Ngenapa mboten? Ulah nang ngaji maning urusan salat. Siap napa siap? Amin Allahumma ya rabbal alamin kaping terakhir. golongan sing bakal untung dunia akhirat sukses dunia akhirat wa anfaqu mimma rozakna um sirra wong-wong sing gelem sodakoh, baik sirri maupun terang-terangan alias wulan rajab niki jenengan monggo seneng sodakoh. bukan pengen duwe anak sing alim sing pinter jenengan sodakoh ning wong-wong sing alim maning Anak Ustadz guru kiai alim, jenengan saudara kau mereka, insya Allah jenengan anaknya pan alim. Anak kitab namanya Taklimul Mutalim. Imam As-Sairu Asyirozi dahwakan man aroda ayakuna ibnuhu aliman Yambahi bagi ayar al huruba min al fukoha yut imuhum sayan wa yukrimuhum sayan fa yakun ibnuhu aliman yakun hafidhuhu aliman. Siapa ne wong sing pengin dua anak alim? Maka wong mau kudu ngormati. marang para alim ulama para kiai sing masih ngembangakan ilmu agamane lamun wis ngormati ulama kiai sing gelem mulang ngembangaken ilmu agamanya kok anake ora alim yakun hafiduhu aliman pasti putune alim mulane gelem sedak seneng sedakoh tapi ora cuma nih wong alim yatim disedakoh inggih napa mboten keluarga ibu bapak sing wis tua dinafkahi putra putri dinafkahi nganggo barang sing halal sebab hari wong lanang luru rizki kok halal maka anaknya jenengan solih-solih rizkine barokah amin Allahumma sebab diluruh nganggo rizki sing halal ibune bapane dadi wong sing loman aja dadi wong sing mad kut brengkiu jid sangkin kucite mangan salak wijile dileg eman eman jare coklat sangkin kucite ya Allah ora tau tuku beras siapa tukune kacang hijau janjing nacang kemore dikunyah disuruh nganggo banyu putih esuk ngisi wujude kacang ijo kumbah maning pangan maning naudzubillah min aja dadi wong medhe dadi wong loman sebab wong loman badhe dicatet dadi ahli surgane Gusti amin allahumma Al-Qur'an dawhakan la tanalul birra hatta mimma tuhibbun Wallahu a'lam bi gagal pan oleh kebagusane Gusti Allah alias surga Gusti Allah sehingga wong mau gelem nafkahaken apa sing wong mau demeni demen duit senang duit sedekah duit demen ilmu, senang ilmu, dua ilmu, sodakoh ilmu, dua tenaga, sodakoh tenaga, mangkana lahu ilmun, fal sodak bi ilmihi, wa mangkana lahu malun, falyata sodak bi malihi, wa mangkana lagu kuwatun, fal yata sodak bi kuwatihi, jari kanjeng nabi sapa wong sing duene ilmu, sodakoh nganggo ilmu, dua harta, sodakoh nganggo harta, dua tenaga, sodakoh nganggo tenag. Duene pangkat kayak Pak Kuwu, Pak Lurah sejahterakan rakyat. Gina pembeden, bon telu mugi mugi manfaat dalam rangka mulia Wulan bulan Rajab, kulan panjenengan sami siji rajin deras Al Qur'an Qurane mulai diwaca tak darusan. Gina sebab bulan Rajab, bulan nandur, jenengan nandur nganggo perkara sing bagus, yani kual Al Quran kalamur Rahman diwas. Selain maca Quran, pangambunden, monggo puasa sing durung puasa. Bulan Rajab puasa ora ketang sadina. Nggih napa meten? Sebab Asy-yam wal an yasfiani, puasa karo maca Al-Qur'an niku rong perkara sing bisa nyafaati kula panjenengan sami benjang teng akhirat. Amin Allahumma. Selain maca Qur'an, selain puasa ora ketang sadina, maca sholaw Sanda satus anak lima lima Atau sedina sewu solawat Makan jenengan mati Matam lelang kami tengengan Ruh lepas ora kerasa mati nemesem Karena nyawang sur surga nomor kali rajin salat lima waktu kanti jama'ah sebab wong sing gelem jamaah maka anak ke Solishoihah Rizkin halal turbarokah maka wong mau keturunannya Solih lansholiah semangat taat semangat ibadah amin Allahumma kaping terakhir dadi wong sing Loman aja dadi wong sing medi sebab wong sing Loman kara surga prakara guststi Allah ado saking neraka saking kula cekap awal sampai akhir kula nyuwun Agungipun pangambunnten jenengan lenggah seantawis bad ditutup doa saking ulama setempat meriki. Saking sakingkula langsung mawon karena ndoga kula lenggah angsal ngiunggi angsal ngipanggih maulah kasung nawanin joko iya Liridha ila wali syafaati Rasulillah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wa syuhada wa sholihin wal malaikatil muqarrabin wal auliya itis afil jawana husun husaila ruhi jamil ulama inal amilin fi qaryati Tawangsari Losari Cirebon wa sholihi mufrimi ahli baiti madratihim wa na husna sa ila hadratir ruhi jami fi hadal majlis lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli walil mu'minina amin amin ya rabbal alamin hamdan syakirin hamdan na'imin Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimati dimi sultanik Allahumma sholli wa sallim ala sayidina wa lana Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jami al hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfuna biha inda qa'al darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khartibil hayati wa ba'dal mamat Allah marinal haqqo haqqo warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna tibaah Allahumma tim lana bi khusnil khatimah Allahumma ya Allah tsabbitna bil iman Allahumma tsabbitna bil Islam Allahumma tsabbitna bil ihsan اللهم ثبتنا بالخير اللهم ثبتنا بقول ثابت قول لا اله الا الله محمد رسول الله عند انتهاء اجلنا عند انتهاء اجلنا عند انتهاء اجلنا يله بها يا الله بها يله بها يا الله بحسن الخاتمه اللهم اجعلنا واجعل اولادنا واجعل دريتنا واجعل اهل القريه تاوانساري لوساري جربان واوصليهم وفريم الياتيم ودرياتهم واولادهم من اهل العلم واهل الخير واهل ta'ah walil ibadah walil quran walil sabri walil fadli walil sunnah wal jamaah wa min ahli jam'iyatina nahdatil ulama wala taj'al wa iyahum min ahli syarri wa ahli dair Allahumma rizukna wa iyahum awlad dan salihan salimal aqli wal jismi wal fahmi muti'an li amrika wa mujtahidan li syari'atika wa da'iyan li abawihi birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya Allah nawwir qulubana bi hubbi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram rabbi la tadani fardan wa anta khairul warisin rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama اللهم إنا نعوذ بك من الهم والخزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من هلابة الدين وقهر الرجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكر وغفل عن ذكره الغافل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.